Pemirsa sekitar 50 persen calon jamaah haji Tabalong dari usulan awal berhasil terdaftar sebagai peserta calon jamaah haji yang akan diberangkatkan tahun ini. Hal ini disampaikan antusias oleh para anggota Dewan di Tabalong, di mana anggota Dewan sendiri berharap agar para jamaah dapat memaksimalkan persiapannya meski dalam waktu yang singkat. Masuknya Kabupaten Tabalong di dalam kloter pertama keberangkatan disambut baik oleh anggota Dewan di Tabalong. Ketua Komisi 1 DPRD Tabalong, Supriyani, mengaku bersyukur jemaah di Tabalong bisa kembali diberangkatkan setelah dua tahun tertunda akibat COVID-19. Terlebih pada tahun ini keberangkatan calon jemaah Tabalong bisa lebih awal. Dari jumlah calon jemaah haji di Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong memberangkatkan lebih dari 50 persen jemaahnya. Sehingga hal ini menurut Supriyani merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi para jemaah Tabalong. Supriyani juga mengharapkan agar para jemaah bisa lebih siap lagi untuk melaksanakan keberangkatan awal ibadah haji ini. Tahun ini sudah ada kabar gembira dan untuk Kabupaten Tabalong dari jumlah calon jemaah haji yang ada di Kalsel itu 50% ada di Tabalong. Ini yang kita bangga sekali tahun ini artinya Tabalong bisa lebih banyak memberangkatkan calon jemaah haji yang ada di tahun 2022 ini. Supriyani mengharapkan kepada dinas terkait terutama Kementerian Agama Kabupaten Tabalong agar dapat memaksimalkan persiapan para jemaah, terutama dari segi persiapan jasmani dan rohani. Dalam waktu yang singkat ini Kementerian Agama juga dituntut untuk memberikan pemahaman manasik haji kepada para jemaah yang ada di Tabalong, sehingga pada saat keberangkatan, para jemaah sudah siap dengan segala perlengkapannya. Muhammad Aryadi, TV Tabalong, melaporkan: "Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya."